nyarinya juga jangan satu tempat, dua tempat, iya, biar makannya seimbang. Kalau pun udah kelihatan sehat banget, bosku, dan sering-sering pakai MPK. Jadi sebelum dikasih pupuk ini lebih bagus disiram lebih dulu. Lebih bagus disiram ya. Dulu. Setelah dikasih pupuk ini, ketika nanti turun hujan itu nggak masalah. Assalamualaikum. Nih bosku, kita lagi ngasih pupuk. Pupuk yang kena setak, kita kasih MPK sama TSP. Nih pupuk yang lagi kena setak, bosku, ini kita bantu pakai MPK sama TSP biar nunjang. Biar akarnya keker juga. Biar pohonannya kelihatannya muda, STP-nya itu yang bermanfaat sekali, bosku. Ini kalaupun kecil segini, kita kasih 2 jari. Kita ngambil 2 jari segini, bosku. TSP-nya itu yang mana, Pak? TSP-nya itu yang putih, MPK-nya yang warna hijau. Oh, jadi campur ya? Ya, dicampur dibanding 1-1. Perbandingannya 1-1. Ini karena nggak nyampe tangannya ke sono, jadi sebelah-sebelah kita naruhnya, bosku. Iya, iya. Ini kan pohonnya kecil nih, Pak. Iya. C ya. Iya, kalau untuk pohon besar itu takarannya segini, bosku. Takarannya segini nih. Kurang lebih 1 sendok makan ya. Ya kurang 2 sendokan. 2 sendok ya. 2 sendok. Kalau pohon besar, kalau pohon kecil itu 1 sendok. 2 jari. Iya, 2 jari. Nah, sendok kecil. 1 sendok teh ya. Naruhnya juga jangan satu tempat, dua tempat, iya, biar makannya seimbang. MPK-nya, MPK seimbang itu, Pak. Seimbang. Bisa dilihat, Pak. Iya. Artinya. 16 ya. Jadi TSP-nya yang warna putih ini ya, warna putih ini TSP-nya agak kasaran dikit. Iya. Kalau MPK-nya yang warna hijau, yang biru, warna biru, yang biru MPK-nya itu agak halus. Iya. Kalau pun udah kelihatan sehat banget, bosku, dan sering-sering pakai MPK hanya ada waktu. Iya. Kalau punya lagi kena stuck baru boleh kita pakai, bantu ya. Produksinya. Jadi pohon cuma kena stak aja ya. Iya. Hey, I got something to say. I'm just so sick of-
hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.
dipakein NPK sama TSP itu baiknya disiram atau jangan? Yang lebih bagus mah disiram dulu, ya. Biar kita ngaruhin NPK sama TSP biar cepet larut. Kalau nggak disiram juga nggak apa-apa, yang penting habis ditaruhin disiram. Jadi sebelum dikasih pupuk ini lebih bagus disiram lebih dulu. Lebih bagus disiram ya. Dulu. Jadi kalau disiram dulu maksudnya kan satu begitu kita naroin langsung redap tuh. Nah, keduanya kena air jadi enggak naik ke atas. Itu yang lebih bagus. Iya, kalau sebelum disiram ditaruhin dulu kena air dia kan pasti naik ke atas. Kena daun akhirnya daunnya jelek gitu bosku. Jadi ada plus minusnya juga ya. Iya. Setelah dikasih pupuk ini ketika nanti turun hujan itu enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting kan udah aturannya kalau udah kena hujan harus dibilas lagi bosku. Enggak apa-apa kalau kena hujan. Tapi kalau kena hujan enggak apa-apa, cuman habis setelah hujan kita bilas. Kita bilas sama air bersih ya. Medianya biar jangan nempel di. Bosku, jangan lupa kalian subscribe, like, and share videonya. Oke bosku, kita jumpa lagi nanti bosku. Salam sukses dari Ramadhan Useri. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah, karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan bos. Semua itu butuhnya proses, bukan protes. Ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Adenium Indonesia. Salam Ramadhan Useri dari Kota Tangerang bosku.